Halo Skeper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan meneruskan pembuatan aquascape yang sebelumnya sudah saya buat sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, jadi video kali ini adalah video part 2 yakni tentang proses penanaman. Nah, untuk video part 1 sudah saya buat juga sekitar 2 minggu yang lalu atau setting hardscape-nya. Nah, jika kalian ingin melihat videonya, kalian bisa cek link-nya ada di sini. Nah, di situ saya menggunakan hardscape bonsai. Nah, misalkan kalian juga ingin melihat proses pembuatan hardscape bonsainya, kalian bisa cek videonya ada di sini juga. Nah, untuk video kali ini adalah part 2 nya, kemudian nanti ada proses atau video lanjutan, yakni tentang update-nya. Jadi proses planting yang saya lakukan di video kali ini akan saya update. Jadi metode yang saya gunakan ini akan saya update di video berikutnya ya kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan aquascape untuk pemula bagian 2 atau proses penanaman. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat media tanam atau wabikusa. Nah, di sini saya menggunakan soil, kemudian kasa perban dengan lebar 15 cm, kemudian gunting. Nah, untuk prosesnya kalian bisa melihat sesuai dengan video. Oke, untuk pembuatan wabikusanya ini langkah awalnya tidak perlu menggunakan benang ya kawan-kawan. Hanya kita lipat kemudian kita tali. Kemudian untuk penguncinya agar tidak ambrol, nah, nanti kita tali dengan benang ketika proses penempelan tanaman. Oke, sudah jadi ya kawan-kawan. Untuk jumlahnya disesuaikan saja dengan jumlah dahan bonsainya. Lanjut langkah berikutnya, kita siapkan benang dan gunting. Nah, di sini adalah proses penempelan tanaman. Nah, kemudian tanaman yang saya gunakan adalah bibitir daun darat untuk daun bonsainya. Nah, caranya cukup mudah ya kawan-kawan, tinggal kita gunting selebar dari permukaan wabikusa. Nah, seperti ini. Kemudian kita tali dengan menggunakan benang. Sehingga nanti soil yang ada di dalam kasa perban bisa aman dan tidak ambrol. Cara pemasangan benangnya cukup mudah ya kawan-kawan, tinggal kita lilit memutar. Ya, yang penting tanamannya tidak lepas. Kemudian kita tali. Nah, untuk awal tanam ini saya menggunakan hanya 3 jenis tanaman. Ya, yang pertama untuk daun bonsainya saya menggunakan baby tears. Kemudian untuk stem plantnya atau bagian backgroundnya saya menggunakan tanaman Rotala colorata dan Rotala HRA. Semuanya daun darat ya kawan-kawan. Dan untuk semua tanaman ini saya beli di kawan saya Bang Adam Junior atau di Greenwater Aquascape Shop. Nah, untuk kalian yang wilayah Jombang, Jawa Timur, Mojokerto dan sekitarnya bisa membeli tanaman di Greenwater Aquascape Shop. Untuk stem plan-nya sangat lengkap sekali ya kawan-kawan. Choose to stay through war.
Oke, untuk wabikusa baby tear sudah jadi ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini siap kita pasang di bonsainya. Oke, dan ini adalah penampakan dari Rotala HRA. Ya, ini versi daun daratnya ya kawan-kawan. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti tumbuhnya sesuai dengan ekspektasi. Kemudian ini adalah tampilan dari Rotala Colorata versi daun darat. Segar-segar semua ya kawan-kawan. Tinggal kita eksekusi dan planting di aquascape kita. Nah, ini adalah kondisi tank saya setelah proses cycling selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu saya off total untuk lampunya. Nah, bisa kalian lihat di situ airnya lebih ada sedikit kekuningan ya kawan-kawan. Ini normal karena efek dari tanin dari akar yang saya gunakan untuk pembuatan bonsai. Oke, dan untuk proses penanamannya cukup mudah ya kawan-kawan. Tinggal diencep-encepkan saja. Yang penting dia tidak metungul dan copot ya kawan-kawan. Untuk itu tips dari saya, lebih baik airnya ini dihabiskan. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah dalam proses penanaman. Jadi untuk soilnya langsung menutup. Beda kalau ada airnya, ini sangat susah sekali ya kawan-kawan. Bisa membrodoli gitu loh kawan-kawan untuk soilnya. Oke, untuk penanaman background sudah selesai. Kita lanjut ke pemasangan wabikusa baby tears-nya. Nah, di sini tinggal kita encep-encepkan saja ya kawan-kawan di tatakan bonsainya. Nah, untuk memperkuat di bagian pinggir-pinggir, nanti bisa kalian tambahkan kabel tis ya untuk mengikat. Karena yang bagian pinggir untuk awal ini rawan copot. Jadi lebih baik ditambahi kabel tis. Nanti kalau sudah akarnya sudah menjalar, dia akan sangat kuat sekali. Begitu ya kawan-kawan.
tips dari saya. Ini adalah hasil akhir dari proses penanaman. Ya, bisa kalian lihat di situ ya kawan-kawan. Nah, sedikit tips untuk rotalanya, ini usahakan awal tanam itu jangan tinggi-tinggi. Jadi kita harus rajin trimming, ya, karena akarnya belum cukup kuat. Jadi kita tumbuhkan akar dulu, kita tanam pendek-pendek, gitu ya kawan-kawan. Oke, tinggal kita isi air. Nah, di sini saya menggunakan air galon isi ulang, ya, yang saya beli di agen galon. Kemudian untuk spesifikasi airnya, di sini TDS-nya sekitar 250 ppm. Kemudian pH-nya sekitar 7,2, ya, untuk pH-nya. Nah, nanti kita lihat bersama untuk perkembangan dari aquascape yang menggunakan air galon isi ulang. Oke kawan-kawan, ini adalah kondisi after planting. Ya, saya diamkan sekitar 2 jam. Nah, bisa kalian lihat juga ya kawan-kawan, ini adalah hasil filtrasi dari internal sump filter. Ya, 2 jam sudah cukup jernih. Tapi perlu diingat ya kawan-kawan, untuk aquascape di awal tanam kita harus rajin water change. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan equipment penunjang atau equipment wajib untuk aquascape. Yang pertama ada CO2. Nah, di sini saya menggunakan CO2 tabung. Kalian juga bisa menggunakan CO2 cisot atau ragul. Opsional ya kawan-kawan. Kemudian termometer, ini sangat penting untuk mengetahui suhu dari aquascape kita. Selanjutnya adalah kipas, ya, jadi di tempat saya ini suhunya cukup tinggi, antara 29 sampai 30 derajat. Nah, penting sekali menggunakan kipas. Kemudian alat selanjutnya ialah skimmer. Ini sangat penting sekali ya kawan-kawan, di samping untuk membantu proses pelarutan CO2, skimmer juga penting untuk membuat arus di dalam aquascape kita, sehingga CO2 yang terlarut bisa terdistribusi sempurna ke seluruh bagian tank. Dan ini adalah final resultnya ya kawan-kawan. Aquascape sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita rawat agar hasilnya lebih bagus, indah dan maksimal. We control the airwaves, no negotiation. I
fight, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.